tadi tangan saya kayak digigit, ada sesuatu yang gigit kayak yang jaganya, sehingga ini berdarah seperti ini. Dan ini bukan darah settingan ataupun darah apa ya, kayak gincu atau gimana, ini saya betul-betul berdarah di sini, pemirsa, terluka. Allahumma salli ala Muhammad tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa sifaiha wa nuril absari wa ziyaiha wa lali wa sobi wa salim. Halo Bebek Soli, dimanapun Anda berada, bertemu lagi dengan saya Sarif Hidayatullah dari Pasang Rahan Padu Raksa Soreang. Oke, sebelum lanjut ke video atau konten, saya Sarif Hidayatullah dari Pasang Rahan Padu Raksa Soreang mengucapkan minal aidin, mohon maaf lahir dan batin. Selamat merayakan Hari Raya Idul Fitri bagi kaum muslimin yang menjalankannya atau bagi kaum muslimin yang merayakannya. Jadi di sini juga saya meminta maaf kepada kalian semua apabila perkataan saya di video-video Pasang Rahan Padu Raksa Soreang yang membuat sakit hati atau ada dosa yang tidak disengaja buat sakit hati kalian. Saya pribadi meminta maaf dan mohon maaf lahir dan batin. Oke, selamat menjalankan atau selamat merayakan Hari Raya Idul Fitri. Oke, kita akan lanjut ke salah satu daerah, pemirsa. Di sini kita akan hunting pusaka. Saya seminggu ini agak lumayan sibuk juga ya, pemirsa, karena ada beberapa hal juga. Insya Allah setelah Lebaran saya akan ke laut, ke pantai selatan. Kita akan ngevlog di sana. Dan di sini sekarang saya sedang berada di salah satu daerah atau tempat yang mana mungkin tempat ini banyak orang-orang berinteraksi gitu ya, ketika orang yang berlintas di sekitaran sini. Oke, sini dulu ya. Oke, PPSL dimanapun Anda berada, ini adalah suatu perlintasan jalan masyarakat juga, tapi jalannya jarang-jarang apa ya, jarang keinjek juga, karena ini di tengah apa ya, perbukitan gitu. Di sini itu terkenal angker juga, dan mungkin untuk jam segini ini pukul 5 sore ya, mau ke maghrib, orang-orang itu agak enggan untuk melintas ke daerah sini karena sering adanya interaksi, pemirsa. Kita akan coba explore yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Angel nih, yahmalakallah, hadil gaib, hadir. Ini ada dua jalan, ke atas dan ke bawah. Ini saya akan coba ini ya, kita akan hari ini kita akan coba hunting pusaka. Dan mungkin ada tarikan pusaka kemana untuk jalan yang saya ambil. Saya akan mencoba melakukan sebuah interaksi dulu atau komunikasi dulu ya, pemirsa. Alhamdulillahi minasyaitan rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fatah fatah kuatu pokoknya bisa dikaladam. Assalamualaikum ya Ahli Gaib. Assalamualaikum ya Khadmul Hadab. Assalamualaikum ya Khadmul Gaib. Assalamualaikum ya Khadmul Jasad. Assalamualaikum ya Rizal Gaib. Wujud. Sirullah, Zatullah, Sifatullah, Wujud. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma fil milahi sholatan daimatan bidawami mukillahi. Ini pemirsa ada tarikan yang sangat luar biasa ke area bawah sini ya, pemirsa. Di sini ada beberapa pusaka juga dan mungkin akan saya coba manifestasikan. Kita akan hunting pusaka, doakan mudah-mudahan lancar dan berjalan mulus ya. Yo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Injil ya Allah, hadil gaib, wujud. Ini saya merasakan energi di sini nih. Tapi energinya agak kurang besar yang ini Maya, pemirsa. Agak kurang besar, tapi saya akan coba manifestasikannya. Sini web, lihat dulu sini web.
ini nggak ada apa-apa ya, takutnya disimpan atau di setting atau gimana. Oke, mundur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Injil yang malukallah fadil gaib sirullah zatullah sifatullah wujudullah sirullah zatullah sifatullah wujudullah Allah. Sir zat sifat wujud sir zat sifat Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad tibil qulubi wa dawaiha wa afiyatul abdani wa shifaiha wa nurul absari wa diyahi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Kun fayakun, kun fayakun. Ini pemisahan. Ini bentukannya apa ya? Ini batu ya, tapi kayak batu naonnya? Kayak batu makam tapi ya. Bentuknya. Ini enggak tahu nih bentukannya kayak gini nih pemirsa nih. Aneh ya coklat. Ini kayaknya penjaga sini aja sih. Cuman energinya agak-agak kurang besar. Tapi lumayan nih untuk apa ya? Untuk cenderamata ya dari sini. Tapi energi yang besar ada di bawah tuh. Tadi pas saya melakukan sebuah interaksi atau komunikasi ada tarikan ke bawah. Yuk ikut. Hadir. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma fi ilmi lahi sholatan daimatan bidawami mulkillahi. Saya ada melihat cahaya di sini pemirsa. Oh, ini pemakaman ya. Ada pemakaman. Ini disakuin dulu ya. Sakuin dulu lah. Ini ada pemakaman nih. Oke, PPS Ali dimanapun Anda berada, ini saya kayak melihat gerbang ya. Saya melihat gerbang kayak gerbang memasuki dimensi ke sana ya. Cuman posisinya ini enggak tahu kayaknya kuburan tua nih. Tidak terurus juga ya. Tapi ada pusaka yang menjaga ini pemirsa. Kita akan coba melakukan sebuah manifestasi ya. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. La ilaha illa anta. Subhanaka inni kuntu minal zalimin. La ilaha illa anta. Subhanaka inni kuntu minal zalimin. Allahumma sirullah, satullah, sifatullah, wujudullah, sirullah, satullah, sifatullah, wujud. Sini ya. Allah. Bismillah, inna kutabah. Awas juga lima. Lepas sebenarnya ini lepas. Hadir. Baiklah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin azadama fi ilahi sholatan da'imatan bidawami mulkillahi. Allah. Kinef. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Allah. Wujud, wujud, wujud. Wujud, wujud, wujud. Nih, pemirsa nih. Ini batu juga ya. Tapi kok tadi ada suara ya, kayak suara perempuan ketawa ya. Adel.
bersuara kayak perempuan tertawa itu bisa. Nih tadi ada energinya besar. Cuman yang mau saya tangkap bukan yang ini pemirsa. Kayaknya dia lari-lari gitu. Ini energi yang sangat besar yang tadi yang ingin saya manifestasikan malah ditukar sama yang ini. Ini enggak terlalu besar nih. Wujud. Ini pusaka di sini banyak ya. Nah, ada suara cewek. Kalau misalkan kedengaran mah ke mikrofon kayak suara cewek ketawa, kayak cewek ngahariling gitu. Ngahariling itu bahasa Sundanya apa ya? Kayak apa ya? Kayak sinden gitu. Wujud. Ini yang mau saya tangkap bukan yang ini pemirsa, tapi energi yang besar. Kayaknya ke bawah tuh. Dipegang dulu aja. Hadir. Yes, ada pergerakan. Mana? Mana naon? Mana? Jauh tuh. Oh. Ini hati-hati ya, ular ya. Hati-hati. Nih inilah apa ya? Ketika kita nge-vlog di channel YouTube Pesanggaran Padu Raksasa yang ini tanpa settingannya pemirsa, sehingga masih ada binatang-binatang buas kayak ular seperti tadi ya. Kita harus waspada juga. Dan ini pun kalau is tuh kan. Ya ular besar cuman jauh. Ini takutnya dia matok tiba-tiba ya. Jadi di channel Pesanggaran Padu Raksasa yang ini channel yang bukan ya kalau saya pribadi ya, gini aja logikanya. Kalau penarikan saya ini di setting tadi ya, terutama yang batu, ketika disimpan, kemungkinan ini nggak akan ada ular seperti ini, pemirsa. Kemungkinan kalau misalkan ada manusia dari tadi yang menyimpan dulu, ular pasti akan kabur. Tapi ini saya dapat pusaka dari bawah sini, dan di sini ada ular nih. Ini menandakan bahwa saya belum pernah ke sini sebelumnya, dan ini juga tuh, lamat lancah kata orang Sunda, laba-laba ini masih utuh. Tiap-tiap, yuk. Saya belum pernah ke sini, pemirsa. Hadir. Ini makam gede ya, ke sananya ya. Makam tua sih kayaknya. Tadi energi yang besar lari ke sekitaran sini. Hadir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Injil ya, malukallah watil gaib. Ya khadumul hadam pusaka. Wujud. Allahumma salli ala Muhammad. Tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa lahi wa subhanahu. Di sini ya. Allahumma salli ala Muhammad. Tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diya'i awalari wa subhi wa salim. Jatiap. Ini lari ke sini nih, pemirsa. Allahumma salli ala Muhammad. Sini ya. Dia lari ke sini nih, pemirsa nih. Auzubi kalimati lahi tamat misyari Muhammad. Wah, wujud. Silullah, zatullah, sifatullah. Wujud. Saya berdarah. Nih. Sini, Ep. Dia gigit. Ini pusakanya nih. Oke, mundur dulu. Ini pusakanya. Nih, dia gigit. Allahumma salli ala Muhammad. Tibbil qulubi wa dawa'iha. Wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa lahu wasallam.
Allah Akbar, Allah. La ilaha illa anta subhanaka. La ilaha illa subhanaka. Bujud dulu. Oke, PPS Ali dimanapun Anda berada. Aduh, ini nggak tahu sih peraturan YouTube apakah akan dibanned atau tidak karena adanya darah. Karena inilah penarikan yang mungkin is the real penarikan. Jadi bukan settingan. Dan ini ketika saya pengambilan, tadi tangan saya kayak digigit. Ada sesuatu yang gigit kayak yang jaganya. Sehingga ini berdarah seperti ini. Dan ini bukan darah settingan ataupun darah apa ya, kayak gincu atau gimana. Ini saya betul-betul berdarah di sini, pemirsa, terluka. Nah, ini penarikan itu memang pada dasarnya ini mau tidak mau ya. Pada dasarnya penarikan pusaka itu dia mempertaruhkan nyawa. Kalaupun tidak mempertaruhkan nyawa, itu pasti dia kayak minta-minta sesuatu kayak darah dan lain sebagainya. Jadi ini adalah bukti nyata bahwa penarikan di pasangan Pandu Raksasa yang ini saya buat untuk edukasi ya, bukan settingan. Jadi bagi kalian yang, tapi tergantung bagi penontonnya. Bagi penonton yang mempercayai silakan. Kalau yang tidak mempercayai, anggap aja ini konten hiburan. Tapi ini saya buktikan bahwa ini tidak ada settingan. Ketika saya melakukan penarikan, memang saya terluka seperti ini. Dan ini berdarah. Ini kalau saya lihat, kayak pusaka Semar ya. Boleh. Ini pusaka Semar, tapi jumbo. Kayaknya ini ada ininya ya, ada apa ya, ada warangka apa ya, handle gitu. Cuman kalau udah di alam gaib, handle-nya nggak akan ketarik sih biasanya, jadi kayak gini aja. Ini nggak tahu untuk apa, cuman yang jelas, ini kayak ketika saya tarik kayak minta pertukaran darah lah kepada saya. Tapi saya ridho, saya ikhlas, karena mungkin saya kesini juga dalam rangka edukasi buat kalian tentang penarikan bahwa inilah penarikan pusaka yang sebenarnya dan real gitu. Oke, PPS Ali dimanapun Anda berada, tadi kita mendapatkan apa aja? Boleh. Oh iya, siap. Sinep. Ini pertama kita mendapatkan yang ini dulu ya. Ini kita mendapatkan yang ini itu dia kayak penjaga sih, cuman agak kurang kuat juga. Nah, yang kedua, ketika saya melakukan penarikan yang ini buat Semar ini, ini diganggu dan ditukar sama yang ini, pemirsa. Jadi ini kayak anak buahnya. Jadi kayak bawahan Semar Mesem ini nih. Nah, ketika saya tarik Semar Mesem, dia mengorbankan diri untuk ketarik, lalu Semarnya lari. Dan saya dapat di sini juga. Ini kayaknya Semar Mesem kayak apa ya? Kayak, maaf ya, ini kayak pegangan orang terdahulu yang ada di makam sini. Jadi pegangan ini dia itu untuk memproteksi hal-hal metafisik. Kayak santet, tenung, guna-guna, dan lain sebagainya. Ini untuk memproteksi adanya hal-hal negatif. Meskipun basicnya dia kayak penarikan ya. Kayak penarik, kayak pelet, kayak pemikat gitu. Tapi isinya ini untuk penjagaan diri, untuk hal-hal negatif. Makanya ini kenapa minta darah? Karena biasanya santet seperti itu, dia datang untuk meminta darah, ini memproteksi. Jadi dia pikir saya datang ke sini itu sebagai apa ya, ancaman kayak santet gitu ya. Sehingga ini memproteksi diri sendiri dan meminta darah seperti ini. Tapi ini lumrah ya di setiap apa ya, di setiap penarikan pusaka, bahwa hal seperti ini memang sering saya alami gitu ya, berdarah, kayak terjatuh, sakit dan lain sebagainya. Tapi ini edukasi buat kalian, mudah-mudahan ini jadi ilmu dan yang bermanfaat buat kalian. Oke, mungkin cukup sekian dulu ya. Ini saya tuh lukanya itu udah ini. Nih, lukanya. Udah mau kering nih sekarang. Alhamdulillah ya, jadi tidak terlalu ini. Oke, saya Sarif Hidayatullah dari Pasangan Pandu Raksasa yang pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.